Dipersembahkan oleh. mengadili. 1. menyatakan terdakwa Yesika Kumolo alias Yesika Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina. Saya nggak bisa kata-kata nggak -kata bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Ini anak nih, aduh. susah lah detektor nggak bisa lewat, tapi nggak tahu belum dicoba katanya. Tumben dicoba yuk le lewat super ini dia apa tenang ya pembawaannya cool ya pembunuh badan dingin lah begitu kasarnya anak saya korban aja udah ketemu dia sial lah kasarnya begitu dah. Selamat malam pemirsa kematian Wayan Mirna Salihin. Mencengangkan kita semua karena kasus ini sudah lama sekali. Pada tahun 2016 jelas menyedot waktu energi, bahkan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, majelis hakim dari awal bulan eh, Januari hingga September 2000 Maksud kami 2016, di sana ternyata dibuatkan sebuah film dokumenter. Yang saat ini menjadi tanda tanya, apakah benar ada kejanggalan yang tidak terjawab sampai dengan sekarang. Tapi sekali lagi kami menghormati keputusan hakim karena majelis hakim sudah memutus Jessica Kumala Wongso mendapatkan 20 tahun kurungan penjara. Dan tentu dalam putusannya majelis hakim juga memiliki keyakinan eh, tersendiri hingga kemudian menjatuhkan hukuman 20 tahun eh, penjara terhadap eh, Jessica Kumala Wongso. Memang berbagai rumor dan juga prasangka mewarnai kasus Kopi sejak tahun 2016 bahkan hingga saat ini usai film dokumenter kemudian kembali menyeruak banyak kejanggalan kata netizen terkait dengan kasus ini benarkah kejanggalan-kejanggalan tersebut perlu diungkap kita coba akan bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Paramarida teman-teman sudah menonton secara detail filmnya film dokumenter berjudul oh Ice School Murder Jessica NKV sudah ya semuanya ya. Nanti coba kalian kaitkan antara film tersebut dengan fakta karena narasumber yang kami hadirkan merupakan mereka ahli yang waktu itu datang langsung ke persidangan Jessica. Oke kalau gitu langsung saja ya kita coba akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir ada Prof Hermawan Sulistio, Kapus Kamnas Unita Bayangkara Jakarta aja ya. Selamat malam Prof boleh dicoba mikrofonnya Selamat malam, sehat Prof. Dan juga sudah ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung MA. Selamat malam. Selamat malam. Kami juga menghadirkan ini merupakan saksi ahli persidangan kasus kopi Sianida, Ibu Dewi Harun. Selamat malam, Ibu Dewi Harun. Selamat, Selamat malam, Assalamualaikum wab. warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Johnson Panjaitan, penasihat IPW, Indonesia Police Watch. Bang Johnson. Selamat malam, Andrew. Ini satu lagi kalau hadir sekalian melihat ya? kursi kosong, ini juga merupakan ahli pidana yang waktu tahun 2016 hadir pula di persidangan, yakni Prof. Edi Hiarits yang saat ini sudah menjabat sebagai Wamenkumham Republik Indonesia. Sesaat lagi akan hadir di studio Catatan Demokrasi ya. Kita tunggu bersama. Kita langsung ke Ibu Dewi Harun. Kita tahu Ibu Dewi Harun sangat memahami secara jelas Ibu Dewi Harun karena juga hadir sebagai ahli. Tapi kita minta komentar dari Bang Johnson Panjaitan terlebih dahulu Ibu Dewi Harun karena polisi saat ini sedang disoroti Bang. Yang menangani waktu itu ada wajah Verdi Sambo ternyata. Netizen biasanya maha benar dikait-kaitkanlah dengan Kacokologi, kasus Bang. Jessica Kumalo Wongso. Ini betul-betul sudah objektif penyidikan pihak kepolisian atau bagaimana Bang? Yang pertama saya mau mengatakan begini ya, ini kan catatan demokrasi, ya. Bukan buat uh, promosi Netflix, ya. Saya harus uh, bicara tegas seperti itu. Yang kedua ini menjadi penting karena ini ada soal, karena ada Prof. Gayus di sini, ada Prof. Kiki juga. Ini ada soal etika dan ada soal uh, moral. Jadi, saya harus, uh, kita harus sangat hati-hati. Uh, kita bukan sedang uh, bermain film ya. atau sedang memainkan skenario karena ini ada aparat-aparat penegak hukum yang bukan kita bermaksud mengadili mereka ya kan karena ini sudah difoti, difonis dan sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita tidak bermaksud untuk mengadili para aparat penegak hukum kita, tapi kita mau menganalisis dan mengkritisi ini agar ini jadi proses apa proses pembelajaran bagi bagi bangsa ini untuk menemukan apa Bagaimana proses-proses hukum ini bisa menemukan kebenaran, keadilan dan dan kemanfaatan itu yang paling penting hmm. uh, menurut saya. Jadi bukan melulu untuk membangun sebuah kontroversi-kontroversi tanpa ada kontribusi yang cukup jelas. Karena ini menjadi salah satu kelemahan yang paling buruk dalam perkembangan uh, negara kita uh, sekarang ini di tengah-tengah uh, euforia apa, legitimasi Jokowi begitu loh ya baik, baik. Uh, atas nama pembangunan. Nah saya mau saya mau bicara begini. Jadi posisi saya adalah bukan posisi para pihak. Dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf saya kepada keluarga Mirna dan keluarga Jessica dan juga rasa hormat saya pada teman-teman aparat penegak hukum yang lain terutama para para hakim. Jadi di dalam kasus ini saya pernah mengutarakan eh, sesuatu yang yang eh, penting bagi kita karena kelihatannya kita semua ini terjebak pada yang namanya tirani etikat baik penegak hukum. Seolah-olah semua kalau udah prosedur itu didasarkan pada etikat baik. Sementara yang terjadi rakyat makin merasa bahwa keadilannya makin enggak benar dan banyak hal yang kita yang dipertanyakan. Seolah-olah apa yang di kita lihat dan dipertontonkan di mana-mana, terutama sekarang karena kita berada pada dua dunia begitu ya, antara dunia nyata dan dunia maya adalah dua hal yang berbeda. Ya, seolah-olah kalau ini dimunculkan di TV karena ini prosedur, prosedur ini kan baru dan pada waktu itu menimbulkan kontroversi Prof Gayus karena apakah memang boleh di setiap persidangan ini ada siaran-siaran langsung kalau nggak salah waktu itu sempat dikeluarkan juga surat edaran yang dalam waktu yang beberapa bulan begitu karena saya juga ikut-ikut terkena tidak boleh menyiar- menyiarkan, menyiarkan e, seperti ini jadi saya kira ini proses pembelajaran bagi, bagi bangsa kita ya, maksudnya tirani etikat baik proses penegak hukum ini begini ya kan ini kan ada polisi di mana berkasnya menjadi modal yang sangat penting karena ini bahan baku penting ya dibawa ke jaksa untuk melakukan penuntutan kemudian dibawa ke pengadilan pertanyaannya adalah apakah bahan baku-bahan baku ini sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara benar ya kalau dalam kasus Jessica ini secara konkret seperti apa? Banyak hal yang tidak benar karena mengundang banyak kontroversi-kontroversi di 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 situ. Harus ada data. Ya. Nah, kemudian berkas ini dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke ke pengadilan. Nah, di pengadilan kita melihat betapa banyak dan pada waktu itu saya apa mengalami krisis kepercayaan terhadap pengadilan kita. Sampai sekarang pun begitu. Apakah proses-proses pengadilan ini? Men, membawa bangsa ini terutama para korban dan juga masyarakatnya ke arah kebenaran dan keadilan dan kemanfaatan. Nah, saya terus terang saja setelah tujuh tahun kasus ini berjalan, saya tidak melihat melihat itu kontroversi Konkretnya, itu masih bang. terjadi. dalam kasus ini apa yang membuat anda penuh kejanggalan? Yang yang pertama tentu tentu saya mau mengatakan begini ya. Sampai sekarang ini, apakah memang secara jelas terbuka? Dan sesuai dengan keyakinan hakim dan rasa keadilan kita matinya karena sianida. ya kan? Karena saya mengalami dan Mas Kiki juga mengalami sebelumnya arsenik, saudara-saudara kita mohon memunir apakah itu itu telak seperti itu? Yang kedua tentu saya terus terang saja agak agak gelisah karena eh, ada soal-soal eh, bahan dokumen yang diminta dari polisi eh, polisi Australia, Australia kemudian ada semacam kesepakatan agar baru bisa dikasih kalau uh, tidak dituntut hukuman mati kalau di, tidak diponis hukuman loh ini ya saya anti hukuman mati tapi kalau negara saya diintervensi-intervensi kayak begitu saya terus terang saja saya sangat uh, terganggu misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu yang yang ketiga misalnya misalnya saya juga biasa melakukan itu ya senior saya da, pada waktu itu uh, Pak Oto Apakah memang uh, boleh menggunakan email-email apa segala macam uh, menggunakan seluruh kekuatan uh, media uh, medsos itu untuk menjadi alat bukti dalam tanda kutip sebagai penekan dalam rangka mencari kebenaran dan kebenaran material dan keadilan dan lain sebagainya? Alat bukti apa yang dimaksud menggunakan media sosial? Ya itu email apa segala macam kan dijadikan lampiran juga oh, untuk pembelaan iya. begitu. Apakah metode-metode itu? bisa sah digunakan. Kalau sekarang kan dunia maya digunakan juga untuk melakukan pressure. Nah, nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam eh, di dalam kasus itu selain juga ada persoalan-persoalan teknis misalnya soal otopsi ya, ada soal-soal ya ini uh, 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 apa bidangnya Ibu Dewi soal psikologi misalnya. Dan saya melihat dan menyaksikan bagaimana ahli-ahli yang berasal dari luar negeri pulangnya diteken gitu loh. Di deportasi bang pulang ya bang? Ya itulah terserah lah pokoknya yang paling konkret itu kan ditekan. Tapi Pan... bang Johnson seperti ini, itu kan konstruksi hukumnya kalau kita runut berbulan-bulan sidang larut bang, sangat lama sekali. Tapi kalau kita persingkat ini bukan yang bermaksud flashback menyalah-nyalahkan para penyidik yang sudah bekerja ekstra keras, tapi kan mereka punya alat bukti bang. Ada CCTV di sana, kemudian ada kesaksian, ada puluhan ahli yang juga dihadirkan, ada ahli toksikologi, ada ahli patologi, psikologi, ahli forensik. Bukannya itu sudah terang benderang, bang. Justru itu membuat kita melihat ini tidak terang benderang. Misalnya Andro ngomong CCTV tidak terlihat dia memasukkan barangnya kapan Jessica itu sangat tidak tidak terlihat sampai sekarang bisa dicek itu bisa di, bisa dicek dan bisa di, di, dilihat bagaimana begitu. Nah jadi ini juga masalah-masalah teknis dan juga misalnya ada kesalahan pada waktu itu otopsi kecil atau otopsi ya, yang tidak yang hanya sample. sebagian saja ya sebagian saja gitu ya Bukan itu seluruh juga tubuh tapi soal, soal, hanya bagian lambung saja ya soal-soal teknis yang seperti ini kan menjadi bahan yang penting pada waktu itu diuji di peradilan dalam rangka mencari kebenaran material dan menjadi pertimbangan sehingga hakim yakin ya kemudian dia merasa memutuskan pasal 340 kepada Jessica dengan hukuman 20 tahun. Tapi gitu. kan sebenarnya polisi sudah mendorong pihak keluarga untuk otopsi menyeluruh, tapi pihak keluarga, orang tua dari Mirna almarhumah Mirna Seluruhnya Salim. Seluruhnya tidak, tidak mau sama sekali karena takut hancur bagian tubuhnya. Jadi hanya sampel bagian lambung Bang Johnson. Iya, justru ini, justru itu yang jadi yang jadi okay. yang jadi masalah. Kelemahan-kelemahan hmm. seperti itu kan wajar saja dimaksimalkan oleh tim lawyer pada waktu itu untuk menguji hmm. okay. supaya kita bisa mendapatkan kebenaran material sehingga hakim yakin ya dan dia memutuskan tapi pertanyaannya apakah semua ini menjadi ada kebenaran, ada keadilan dan ada kemanfaatan bagi kita semua. Ya. Kira itu, gitu. itu pandangan dari Bang Jansen ya. Nanti kami minta narasumber lainnya juga untuk menanggapi hal ini. Tapi sudah hadir kita undang terlebih dahulu Wamen Kumham Republik Indonesia, Prof. Edi Herit. Silakan masuk, Prof. Selamat malam. Teman-teman, pemirsa, kalau anda ingat Prof. Edi Herit sini juga merupakan ahli pidana di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, jadi mengikuti betul. Karena waktu itu, Prof Edi sempat jadi perdebatan. Ini motifnya apa sih? Tidak terungkap sampai sekarang. Bahkan, Prof Edi mengatakan, seingat kami, Prof, di TV One, kala itu tidak perlu ada tidak motif, motif yang menjadi prioritas, sehingga kasus ini bisa diusut sampai dengan vonis Prof Edi Harits." Silakan, saya kira publik keliru mencermati pernyataan saya bahwa pembunuhan berencana itu pasti ada motif tetapi motif itu tidak perlu dibuktikan. Sekali lagi saya tekankan, motif itu tidak perlu dibuktikan. Pasal 338 dan pasal 340 KUHP itu tidak mensyaratkan motif untuk dibuktikan, berbeda dengan pasal pembunuhan dalam KUHP Jerman. Kalau dalam pasal pembunuhan dalam KUHP Jerman itu dia menyebutkan motifnya itu sakit hati, ingin mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Jadi publik keliru menangkap apa yang saya sampaikan. Saya katakan berulang kali bahkan di ice Cloud itu saya katakan bahwa konstruksi pasal 340 itu tidak perlu membuktikan motif. Jadi kenapa penuntut umum harus capek-capek membuktikan motif? Yang dia buktikan itu adalah bestandilan delik elemen-elemen unsur-unsur pasal. 338 dan 340 itu tidak ada motif di situ. Bahwa motif itu kan sebagai hal yang akan meringankan atau memberatkan pelaku, tetapi sekali lagi itu tidak perlu dibuktikan. Oke. Okay. Ya. Jadi bukan tidak ada motif tapi motif itu tidak perlu dibuktikan. Cukup di situ bahwa ada hubungan kausalitas, ya sudah kalau itu terbukti selesai. Oke, untuk motif memang tidak perlu dibuktikan tapi tadi Bang Johnson sempat mempertanyakan Prof, mengapa kemudian kalau begitu tidak ada satu hal pun yang kemudian membuktikan Jessica misalnya membeli sianida menuangkan juga sianida hingga putusan itu kemudian keluar. Di dalam hukum pidana itu tidak ada hierarki alat bukti. Itu mengapa penyebutan pasal 184 KUHAP bunyinya adalah A, B, C, D, E, bukan 1, 2, 3, 4. Dan tidak perlu ada saksi mata yang melihat, karena ada tujuh jenis alat bukti. Tujuh jenis alat bukti itu yang namanya direct evidence, bukti langsung yang sering kita sebut dengan istilah saksi mata. Itu kan hanya sepertujuh, dan itu memang tidak perlu ada pembun kasus pembunuhan di Bogor yang waktu itu sempat diungkapkan oleh Gultom sebagai salah satu anggota majelis hakim, itu pun tidak ada saksi mata yang melihat. Saya mau katakan begini, dalam perkara pidana itu hakim memutus berdasarkan keyakinan. Bahwa dia akan conviction on time, keyakinan penuh seperti di Amerika, ataukah conviction ratione seperti di Perancis, ataukah kita Negatif betelak bahwa teori ya, jadi alat bukti ditambah dengan keyakinan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam perkara pidana dimanapun di muka bumi ini yang dipegang itu adalah keyakinan dan tidak ada hierarki alat bukti. Tidak ada yang mengatakan bahwa untuk membuktikan satu kasus itu harus ada direct evidence enggak ada. Jadi ada, ada saya katakan ada enam jenis bukti lainnya. Ada circumstantial evidence, hmm. ada documentary evidence, ada scientific evidence. Jadi itu semua dibuktikan di persidangan Persis. ya? Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam kasus Yesika ini mengapa saya begitu yakin saya membaca itu, saya pengalaman sebagai ahli di pengadilan itu bukan satu dua kali, lebih dari 100 kali. Hmm. Saya ketika kasus Yesika itu berita acara pemeriksaan saya lebih dari 200 halaman. Oh. Karena saya membaca seluruh keterangan ahli, dan keterangan saksi bahkan saya melihat sembilan CCTV dihadirkan untuk saya melihat dulu bahwa saya memberikan keterangan. Ada dua keterangan ahli yang membuat keyakinan bagi saya bahwa memang pelakunya Yesika adalah kesaksian yang diberikan oleh Profesor Ronini Tibaskara dan juga yang diberikan oleh uh, Dr. Natali, seorang apa uh, psikolog ya psikiater. Itu saya yakin betul bahwa memang Yesika adalah pelaku. Tetapi ada satu kunci yang juga membuat saya yakin adalah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Imade Gelgel. -Gel. Saya hadir di persidangan pada hari itu bersamaan dengan Imade Gelgel. -Gel. Imade Gelgel -Gel siang sampai dengan asar saya, pada asar sampai dengan selesai isya. Imade Gelgel -Gel itu melakukan percobaan untuk mencari tahu kapan kira-kira sianida -kira ini dimasukkan ke dalam apa namanya kopi, kopi itu. itu itu ya ke dalam ke dalam gelas hmm. itu percobaan dari imade gel-gel itu yang membuat yakin bahwa memang yesika itu adalah pelaku karena kalau kita lihat possibility siapa yang akan menjadi tersangka kan orang-orang yang berada di sekitar situ pada waktu itu betul termasuk adalah barista oleh karena itu dirtipidum Polda Metro Jaya waktu itu melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi kunci di Oliver Cafe itu dalam waktu yang bersamaan kepada tiga orang tetapi berbeda tempat itu untuk mencegah jangan sampai satu memberitahu yang lain dan ternyata pernyataan ketiga orang itu sama pertanyaannya sederhana apa, eh, apa SOP standar operasional prosedur ketika seseorang memesan apa uh, Ice Coffee Vietnam itu apa? Semuanya menjawab sama. Maka kalau kita lihat kan, kalau orang melihat ini kira-kira siapa? Di, ditanya kepada si apa barista itu. Bagaimana anda cara mencampur kopi? Oh biasanya kopi saya kuang, tuangkan susu saya tuangkan air panas. Apakah mungkin cyanida ditaruh di, di, di apa namanya diletakkan pada saat mencampur mencampur kopi? Itu tidak mungkin. Sebab ketika Imade Galgal melakukan penelit Tumat apa ya. eksperimen itu ketika cyanida itu dimasukkan ke dalam air panas, maka seisi Oliver Cafe itu akan keluar. Karena bau itu sangat menyengat, berarti tidak mungkin itu dilakukan oleh barista. Yang paling mungkin adalah ketika sudah ada ice coffee di situ, sudah bercampur dengan es, cyanida diletakkan itu tidak akan menyengat. Dan pada waktu itu, siapa yang yang berada dekat minuman? Gak ada orang lain kecuali Aku Jessica. Oke, okay. artinya tidak perlu ada bukti langsung begitu ya, bang Jansen tidak perlu yang ada bukti ini. langsung kemudian tidak perlu uh, ada pembuktian juga mengenai motif seperti yang anda tanyakan tadi dijawab nanti usah jeda saat lagi. menyatakan terdakwa Yesika Kumolo alias Yesika Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama Kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina, saya nggak bisa kata-kata nggak -kata bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Kopi datang setelah ini di bawah salah paper bag sudah di set kopi masih di tengah ya dan itu dia tutup Makanya, tidak ada alibi untuk menyatakan yang seperti semua kira bahwa ini kopi tidak diracun. Begitu, kira-kira. kita lanjutkan Bang Johnson. Jadi tidak kemudian bisa disebut ini sebagai ke, kejanggalan, sebagai kesalahan dalam sebuah persidangan karena motif pun memang ada tapi tidak harus dibuktikan dalam persidangan. Begitu pula juga dengan direct evidence. Saya mau mengatakan begini justru Prof. Edi bicara bahwa ini menyangkut keyakinan hakim. Persis di situ saya melihat justru di situ kelemahannya. Kalau semuanya terang benderang, saya kira polemik-polemik kayak begini tidak akan muncul karena kelemahan-kelemahan itu sudah dari awal terjadi di mana soal otopsi kan dan tentu banyak juga ahli berpendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Nah, di situ justru kelemahan dari kasus ini menurut saya ya. Selain juga ada soal-soal yang menyangkut apakah memang sejak awal penanganan kasus ini dilakukan secara benar oleh pihak kepolisian oleh pihak uh, kedokteran yang melakukan otopsi atau oleh pihak kejaksaan siapa yang yang bisa melakukan uh, kontrol terhadap kualitas dari produk-produk ini sehingga dia bisa menjadi bahan yang sangat apa sangat kuat untuk diadili di proses persidangan ini justru persi, proses persidangan yang berlama-lama dan mengundang kontroversi ini dan ujungnya cuma kita harus menerima sebuah keyakinan hakim itu justru memperlihatkan kontroversi bahwa kasus ini sebenarnya tidak terang benderang, tapi Prof Edi. Hukum, okay. ya kan? Prof Edi ditanggapi dulu. Prof Edi, kasus ini tidak terang benderang dan kesannya Bang Johnson meragukan ya, keyakinan hakim. Saya kira itu dari perspektif uh, hmm. Mas Johnson ya. Tetapi saya sebagai orang yang mengajarkan mata kuliah itu, saya kira bagi saya pribadi kasus hmm. itu sangat terang benderang. Hmm. Karena sekali lagi saya tidak hanya melihat sembilan CCTV itu tapi saya memeriksa berbagai keterangan saksi kemudian ditambah dengan keterangan ahli. Itu mengapa sampai BAP saya sampai lebih dari uh, 200 halaman. Jadi di situ pun saya katakan tadi bahwa uh, ya ini scientific evidence karena ada eksperimen yang dilakukan untuk mencari tahu kapan kira-kira itu dicampurkan uh, ke dalam ice kopi Vietnam waktunya. Dan ketika Dr. Imade Gelgel melakukan eksperimen itu di dalam Kurun waktu dari jam 16 sekian sampai 16 sekian tidak ada satu orang pun yang menguasai minuman itu kecuali Jessica. Kami jurnalis juga mencoba merangkai lagi ingatan karena kami juga diterjunkan di TKP di Grand Indonesia. Tapi kalau itu Prof yang kami ingat Jessica menolak untuk olah TKP Prof karena menganggap olah TKP yang sudah diatur oleh pihak kepolisian itu yang kami ingat waktu itu. Keraguan-keraguan semacam hmm. itu. Itu adalah hak dia sebagai tersangka untuk menolak, bahkan untuk rekonstruksi pun kalau dia tidak mau tidak menjadi soal. Hmm. Kalau gitu aduh itu... saya bisa bertanya hmm. enggak ke ke prof? Silakan, kalau begitu silakan. prof, yang terang benderang bahwa bahwa sianida itu berasal dari uh, Jessica uh, bukti apa yang terang benderang yang sudah terungkap di persidangan? Prof? Di dalam jenis Pembuktian ada yang dikenal dengan istilah circumstantial evidence, yang kita sebut dengan istilah cutting bow ways. Jadi, ibarat pasal kita pasang, lalu kemudian terlihatlah gambaran itu bahwa pada waktu cyanida si itu dimasukkan, waktu siapa yang menguasai, Rantang kemudian waktu ada ya. eksperimen yang dilakukan. Kemudian, jangan lupa bahwa di dalam mendeteksi kebohongan, itu kan dia menggunakan dua metode, ada yang disebut dengan istilah. Uh, metode psikofisiologis itu menggunakan le detector dan ada yang menggunakan paralinguistik. Kesaksian si Devi kalau saya tidak salah, manajer Oliver Cafe. Begitu Mirna tergeletak dan ketika orang-orang itu datang, tahu apa pertanyaan Yesika? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Itu alam bawah sadar. Orang kan tidak berpikir demikian. Jadi Berarti, kan, ada sesuatu. Itu yang di dalam metode paralinguistik dikenal, dikenal dengan istilah reaksi negatif. Kemudian, ketika bertemu, dia mengatakan bahwa bukan saya pembunuh Mirna. Itu reaksi negatif. Saya selalu memberi contoh di depan kelas. Kalau kacamata saya ini, kemudian saya ketinggalan di kelas. Kemudian, besok saya masuk, saya bilang begini: "Saya kemarin ketinggalan di..." kacamata saya ini mahal dan ketinggalan di dalam kelas. Tiba-tiba ada mahasiswa yang berteriak, bukan saya lo yang ngambil, itu berarti dia yang mengambil. Itu namanya reaksi negatif dalam metode paralinguistik alam bawah sadar. Jadi saya mengatakan hal-hal begitu kalau kita mempelajari hukum pembuktian secara holistik, bagi saya itu sangat terang benderang untuk menyatakan bahwa Yesika adalah pelaku. Boleh Prof. Edi, kita balik ke Ibu Dewi Harun. Yang sempat ramai juga dan banyak ditentang argumen ibu di persidangan ibu Dewi Harun mengenai kelaziman tindak tanduk Jessica di Cafe Oliver itu. Ya, eh, begini. Jadi eh, saya juga hmm. bukan untuk membela diri nanti bahwa Jessica nggak bersalah atau apapun saya kita hormati ya pak semua keputusan hakim. Jadi di sini posisi saya adalah hanya sebagai eh, mengamati dari tata cara bagaimana pemeriksaan psikologis pada saat itu hmm. sebagai saksi ahli. Jadi mungkin yang belum dikatakan oleh Prof. Edi ya, eh, yang yang kurang teliti dalam hal bagaimana prosesnya pemeriksaan Jessica itu. Jadi kalau kita telusuri nanti misalnya itu, jadi dia tidak sempat untuk istirahat, tidak sempat untuk misalnya <coughs> apa yang namanya eh, melakukan eh, hubungan misalnya me, istirahat dan kemudian uh, jadi langsung ditangkap, langsung diperiksa begitu. Jadi ini yang disoroti adalah waktunya, tata caranya dan kemudian seperti dikeroyok, Pak. Tuh. Jadi ada dua ahli mengkeroyok misalnya menanya, kemudian ada psikolog menanya, kemudian lanjut tadi pemeriksaan secara dokter Natali tadi. Ini yang mungkin masalah. Karena apa? Yang saya soroti di sini adalah hak Jessica sebagai yang bersalah sebelum dia dikatakan bersalah, terdakwa, harus dia diberikan juga waktu dia untuk misalnya bertukar pakaian, beristirahat. Hal seperti itu tidak ada Pak di situ. Oke. Jadi, dampaknya apa terhadap hasil kalau memang kemudian uh, kurangnya istirahat dan juga tidak ada komunikasi dengan pihak lain dan segalanya? Iya tentu saja kan tadi tempat tempat untuk misalnya pemeriksaannya aja itu di sela-sela waktu kemudian tempatnya itu Uh, kurang proper artinya itu. Secara proses psikologis misalnya kalau orang harus misal dihadirkan di tempat yang yang tenang kemudian di mana dia tidak ada gangguan-gangguan, ini akan mempengaruhi hasil, Mbak. Sangat mempengaruhi hasil seperti itu. Jadi uh, jangan kita katakan bahwa hasilnya seperti ini tapi kita tidak melihat tadi ya apa, apa uh, jangan berkata bahwa ada proses-proses yang dilewati. Karena sepertinya uh, saya merasa bahwa Jessica itu sudah bersalah pada saat dia ditangkap kesannya persepsi orang seperti itu jadi seperti akhirnya penggiringan opininya ke arah sana dan akhirnya semua ahli itu eh, semua bukti-bukti itu seperti diarahkan ke situ jadi di sini hak-hak Jessica untuk mendapatkan keadilan mendapat perlakuan bahwa seorang terdakwa sebelum saya tidak ahli hukum ya artinya bahwa Tolong proses yang dikatakan oleh Pak Jusuf tadi itu, itu yang harus disorot. Dan coba kita telah lagi seperti Maksud itu. Maksud Ibu Dewi Harun, ahli-ahli diarahkan untuk langsung menjustifikasi seperti bahwa Jessica adalah aktor tunggal dari kasus tersebut. Ya, Saya, harus ada yang bersalah seperti baik, itu. Ibu Dewi, kami coba meminjam kalimat dari orang tua Mirna ya. Salian, ya. almarhumah. Ia mengatakan Jessica ini sangat tenang, bu, tidak ada kelihatan panik sama sekali. Ya. Cool bahasanya. Tuh. Bahkan terindikasi, mohon maaf kata yang kami gunakan, pembunuh berdarah dingin secara psikologi. ya gini kita tidak bisa ya misalnya uh, orang wajah poker face misalnya saya sebagai psikolog hmm. saya harus wajah saya tenang hmm. ada apapun saya nggak boleh terpengaruh apapun misalnya Pak Aris ngomong Pak Idi ngomong gini kita nggak boleh jadi wajah tenang kita harus terus harus terus menampilkan wajah yang tenang tidak emosional uh, bu, jangan dikira misalnya pembunuh itu misalnya harus seperti itu, bahkan ada orang misalnya yang historis segala macam. Ada kan seperti itu, jadi kita nggak boleh melihat orang dari hanya karakter itu. Kan karakter tadi, kan karakter seseorang, tapi lebih harus kepada yang tadi secara hukum alat buktinya tadi. Jangan langsung ke perilaku, contohnya misalnya di kafe Oliver tadi, perilakunya dia, kayaknya misalnya dia memindah-mindahkan. Apa? Paper Itu kan biasa aja sebetulnya. Ya kan? Siapapun juga datang juga begitu. Dan kemudian memesankan sesuatu juga. Orang juga iya juga seperti itu. Melihat-lihat tempat segala macam seperti itu. Jadi tidak langsung. Jadi boleh itu menjadi sesuatu hal pertimbangan. Tapi jangan jump to conclusion. Mengatakan bahwa ya hal-hal itu yang justru yang memberatkan. Kita melihatnya. Tadi seimbang kita meminta dari uh, dari pihak Jessica misalnya, tolong nih seimbang melihatnya dan pada akhirnya misalnya lihat sisi lain dulu sisi lain dan mungkin sekarang di film dokumenter Netflix itu yang dibuka adalah sisi lainnya. Saya nggak tahu apakah saya selalu ditanya setiap sejak saya jadi saksi ahli pertanyaan satu pak, Bu ibu kan psikolog ibu kan pasti tahu Jessica tuh bersalah atau enggak? Itu adalah pertanyaan yang saya saya akan tidak akan jawab sampai saya mati. Kenapa? Karena itu bukan tugas saya. Bukan tugas saya dan bukan tugas saya untuk misalnya memastikan. Saya hanya memastikan bahwa Jessica mendapatkan keadilan dari segi psikologi yang benar. Itu aja tugas saya. Okay. Okay, tapi dalam, dalam prosesnya pada saat itu Ibu melihat secara linguistik kemudian secara uh, ada karakter menjawab dan lain-lain inkonsistensi yeah. dalam pernyataannya. Ada yang salah tidak dengan Jessica? salah atau tidak saya, sekarang ini uh, kita bisa melihat dua sisi konteks dan teksnya tadi begitu ya konteksnya misalnya di, di hal itu misalnya wajahnya dia tenang semua orang boleh wajah tenang kan seperti itu kan nggak mesti misalnya wajah tenang bersalah nggak mesti gitu loh nah kemudian tadi apalagi tadi uh, mengenai hal hal yang tadi itu nah itu harus dikomperse harus benar-benar dilakukan secara komprehensif aja. Jadi jangan hal itu yang menjadi memberatkan dia. Tapi jadi pertimbangan. Tapi ini malah hal itu jadi yang memberatkan. Itu yang kita melihat dari sudut psikologi dari pihaknya saksi Al jazika melihat bahwa itu tidak fair. Soalnya seperti kami itu. tangkap Ibu Dewi Harun dari pernyataan mm -hmm. Ibu sudah tujuh tahun bu kasus ini berlangsung. Ya, Tapi kesana betul. Ibu masih nggak terima nih akan putusan Majelis Hakim. Nanti Prof Vicky ikut menanggapi bagaimana proses <gak> penyidikan sesaat saya lagi. Bukan. Hanya di catatan demokrasi pemirsa tetaplah bersama kami. Dari latar belakang keterangan ahli ini kuasa hukum menjelaskan di awal dianggap tidak independen bahkan menurutnya memiliki kapasitas sebagai penasehat Kapolri yang bisa mengganggu oh, jal jalan proses jangan. persidangan. Itu tadi versi kuasa hukum Oto Asibuan. Iya, yeah, jangan salah, Pak Oto itu kan lawyer. Sekarang Pak Roni nothing tulus kalau dia seorang pakar yang udah ya uzur tapi dia masih pinter. Dia terus terang dia bilang memang dia penasehat Kapolri misalnya. Kapolri kan dari awal udah bilang ini Ed bakalan perang intelektual nih lo. Sidang lo nih nggak gampang. Dia keluarin intelektual, kita keluarin intelektual. Waduh, panjang ini anak jago ini buaya itu Pak Kapolri kita sekarang tuh Pak Tito Karnavian top. Itu dia udah tahu dari dulu. Waktu saya ke ILC kan saya udah ngomong ini anak nih waduh. Susah lah detektor gak bisa lewat. Tapi gak tau belum dicoba katanya. Tumben dicoba yuk le lewat. Super ini dia. apa Tenang. Ya pembawaannya. Cool. Ya pembunuh badan dingin lah begitu kasarnya. Anak saya korban aja udah ketemu dia. Sial lah kasarnya begitu dah. Saya anggap begitu. Ya, jangan sampai orang lain kena lagi deh. Yang muda-muda gitu bergaul. Ntar kalau ketemu Jessica di jalanan. Kali dilepasin ya itu jangan ketemu ya ketemu termati masih ya anida lagi ya kan udah anak saya martir udah biarin lah satu tapi yang lain asal udah tahu ya itu tadi wawancara rekan kami Andro Beda Berkuri bersama dengan ayah anda dari Mirna Salihin pada saat tanggal 1 September 2016 7 tahun yang lalu ya Andro ya muda, ah? muda yang sekarang tadi ya <laughs> masih ingat pada saat itu ya masih ingat persis memang kita akui ayah dari Mirna Salihin belak-belakan setiap diwawancara kadang Kalimat yang terlontar tuh cukup mengagetkan kami awak media. Ya meskipun pada saat itu juga banyak kecurigaan yang sama yang kemudian dilontarkan juga sebagai uh, oleh, oleh sebagian masyarakat termasuk juga yang tadi sempat disampaikan oleh uh, Bung Johnson dan juga oleh uh, psikolog begitu kepada Prof Kiki ada nampaknya beberapa kejanggalan yang ditujukan kepada pihak kepolisian bahkan ada penggiringan opini tadi di salin maksud respon anda Prof begini mari kita tarik mundur karena profiling di Australinya kurang tajam, kurang tajamnya apa? Ada informasi sepotong-sepotong. Coba diprofilkan itu Jessica itu kerja di farmasi, punya akses kepada zat-zat seperti cyanida si dan dia tahu bedanya cyanida si dengan jenis-jenis de, racun yang lain. Kemudian de, dia punya pengetahuan untuk itu. Fakta kedua adalah mereka tinggal serumah. Nah, mereka tinggal serumah. Saya nggak mau masuk ke ruang etis ya. Tapi banyak yang bilang ini pacaran. Siapa dengan siapa maksudnya? Rumor itu sempat terbunuh tapi dibantah. Iya Dibasang dari awal, gak? nah Buka. pertanyaannya ketika mau ditelusuri ada komplain terbuka kok waktu itu, Precis. kenapa ayahnya nggak ngasih data hmm. HP-nya kan enggak dikasih, hmm. karena takut kebongkar ini kan aib, aib keluarga gitu, nah Baru dugaan ya Prof ya pada ya, saat itu ya? Ini kan uh, spekulasinya, lalu pulang disusulin kan Jessica nyusul nyusul ngajak Ya udah perpisahan diajak pergi e, semalam dia nggak mau terus akhirnya janjian ketemu itu e, profilingnya nggak lengkap e, lalu kejadian kejadian sianida e, itu ada tiga jenisnya e, KN e, CN dan e, HcN. Nah, kalium cyanida e, dan e, NaCN, natrium cyanida itu itu bentuknya garam gitu. Kalau dia berubah masuk ke lambung itu bisa sangat cepat karena kalau kena air ada asam lambung dia berubah jadi gas langsung nyerang ke otak. Nah, ini bukan barang baru. Sianida e, Uh, yang seperti ini dalam bentuk sudah uh, hidrogen cyanida uh, HCN itu digunakan untuk pogrom uh, waktu zaman Nazi. Jadi Nazi itu membunuhi orang-orang Yahudi menggunakan cyanida jenis ini gitu. Nah dan kalau ke apa, si Jessica ini punya akses terhadap barang-barang seperti itu termasuk gudangnya... pertanyaan saya dia bawa dari sana atau beli di sini? Karena itu kalau dibawa ya bentuknya garam. Tapi kan itu memang tidak ada pembuktian bahwa Jessica yang membeli itu ya, Prof Kiki pada saat di persidangan. Tidak ada itu yang saya sebut profilingnya uh, tidak 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 kuat gitu profilingnya ya. Nah, ya. lalu uh, uh, otopsi. Saya ingat yang otopsi itu Dokter Musafak kok waktu itu, ya Dokter senior eh, yang tidak diragukan, yang tidak diragukan, dan dia dibantu oleh dua dokter junior. Ini tim forensik dari Polda Metro pada saat itu. Eh, setahu saya eh, Dokter forensik yang mencurigakan itu hanya satu orang aja. Ya. Ada juga Prof. Ya. Ada semua orang tahu lah, kalau di kalangan itu tahu. Anak saya dokter forensik, jadi saya tahu eh, ada satu dan sudah eh, nggak ada lah gitu. Jadi masing-masing eh, itu tahu eh, reputasi orang itu dokter Agus kakaknya Sri Mulyani kayak gitu kita tahu di ahli hukum dan ahli forensik. Prof Kiki, huh? ini supaya tidak bias. Saat nah. ini, Prof narasi huh? yang beredar di jagat maya itu, ya. kenapa kalau memang ada Sianida yang reaksinya begitu cepat menjalar ke tubuh? 70 menit setelah kematian itu tidak ada, Prof. Tapi tiga hari setelah kematian, 0,2 itu baru ditemukan, Prof. Jadi, itu sempat jadi ramai Kalau Prof. makin lama cyanida itu hmm. ya, di uh, uh, dibuktikannya makin sulit gitu. Uh, untuk ke apa? Postmortem dirujuk pada anti mortem itu uh, memang reaksinya cepat karena itu gas langsung nyerang ke otak gitu selain ke perut ya makanya biasanya langsung ke sakit kita lihat aja seluruh kasus Nazi yang dibunuhin orang-orang eh, eh, Yahudi yang dibunuhi pogrom pada masa eh, perang dunia kedua itu sebagian besar pakai sianida nah jadi eh, itu enggak ada forensik kecil forensik besar itu kan istilahnya hanya perut saja itu sudah lebih dari cukup kalau dokter forensik ya tahu itu cukup cukup untuk itu nah jadi ee, kalau saya dari awal saya jelas ini ini kasus main-main dalam tanda petik ya udah sangat jelas bahwa itu ditutupi apa segala macam itu anak teknis pertanyaan saya kalau bukan Jessica lalu siapa ada hantu lewat bunuh itu yang pertanyaan kriminolog semua. selalu sama ya, kalau bukan dia lalu siapa nah dalam teori ee, apa postmortem postmortem untuk e, jasad ada pengandaian kalau mereka tidak ketemu kan mereka nggak jadi mati logikanya tuh begitu dibalik jadi e, analisis postmortem e, melihat ke depan lalu dilihat ini kalau saja mereka tidak ketemu mereka kan nggak mati Yaudah, kita Ini kita tarik agak sedikit liar ya Prof Kiki ya nah. Itu mungkin sesederhana itu antara hubungan Mirna, Jessica dan juga suaminya Mirna Tapi ada juga yang mengaitkan dengan latar belakang keluarganya Ayahnya Mirna Salihin Yang dianggap mungkin punya masalah di masa lalu Dan juga diakui ya Prof Edi Di dalam film tersebut mungkin punya problematika Ada mungkin benturan sama orang yang kita juga tidak tahu sampai sekarang Prof Itu yang liar Prof Kenapa? Supaya makin jelas aja yeah itu akan banyak kebuka kalau dari awal HP-nya data dari HP itu dikasih kan datanya nggak dikasih itu e, sampai karena dianggap begitu konteks lingkungannya ruwet gitu waktu madegel gel bikin percobaan itu kan dia diisolasi diisolasi di hotel nggak boleh ketemu orang supaya tidak ada pengaruhnya saya tahu tempatnya di mana hotel Jakarta Barat nggak ada orang tahu polisi pun nggak tahu disembunyikan ditutup gitu di hotel di isolasi nah jadi e, apa begitu juga cara kerja e, forensik e, saya kenal betul integritasnya e, Dr. Dokter Musafak sekarang Oke. udah pensiun. target tidak ada kejanggalan, nah. tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun juga. Kalau ambil, saya ya. cuma masalahnya nggak mau buka-bukaan aja, coba <laughs> ya, buka-bukaan aja eh Mas Kiki. Tadi Mas Kiki menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan, ya kan? Ya kan? Tapi ini ujung-ujungnya cuma keyakinan hakim salah. Jadi begitu nih. Ya karena kan? karena banyak kelemahan. Bukan data itu tidak dipakai di persidangan. 40 kali loh persidangan. Ya Mas, kalau hitung data nggak dipakai di persidangan, kemudian Pakai apa dong sehingga muncul keyakinan hakim kemudian orang ini bersalah pembunuhan berencana 20 tahun gitu loh. Anda meragukan keyakinan hakim, Bang Johnson? Loh, kan harus ada dasarnya keyakinan hakim bukan ujuk-ujuk sementara kelemahannya sudah dijelaskan juga. Itu Prof lah bukan saya komentarnya. Jelas <laughs> jawaban saya bahwa di dalam kasus Yesika ini yang dipakai adalah cutting bowways. Circumstantial evidence yang dirangkai berupa pasal sehingga terlihat jelas. Tadi dikatakan oleh uh, Ibu bahwa ya dia datang lihat-lihat paperback ditaruh. Mungkin bagi seorang psikolog tidak ada masalah. Tapi itu sangat bisa dijelaskan oleh seorang kriminolog. Bahwa di dalam studi kejahatan orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan preman bilang dia gambar dulu. Jadi, ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan, toko di mana dia berbelanja itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag. Tapi, Yesika sengaja meminta lebih dari satu goodie bag. Pertanyaannya, buat apa? Karena kamu diberikan ke beberapa nah, kira, temannya, ya begitu. Itu loh. yang pertama. Yang, yang kedua Yeshika. tadi yang dikatakan oleh Prof Kiki, ya, possibility suspect itu hanya ada empat orang sekali lagi posibilitas suspect itu hanya ada empat orang. Satu adalah Hani, Hani ini datang bersama Mirna. Yang kedua adalah Rangga sebagai bartender. Yang ketiga adalah Yusuf sebagai pramusaji. Dan yang keempat itu adalah Yesika. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Imade Gel-Gel, Hani jelas tidak mungkin karena dia datang bersama Yesika, bersama Mirna. Percobaan kalau itu ditaruh Sianida, pada saat air masih mendidih dituangkan dari apa dari termos dari teko itu pasti baunya menyengat. Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramusaji itu 100 terekam oleh CCTV. Maka maka pertanyaannya gampang saja kalau bukan Jessica itu siapa hantu. Jadi itu sebetulnya yang membuat sangat terang dan jelas di situ. Oke. Ya tadi Pak eh, mengatakan bahwa seorang psikolog tidak bisa melihat itu. Saya bukan mengatakan bahwa itu tidak bisa dikatakan dipakai itu tapi jangan langsung e, langsung konklusi seperti itu. Jadi artinya gini lihat dulu. Jadi e, perilaku tertentu itu misalnya e, dia misalnya datang melihat-lihat tadi katanya Prof seperti ya, gambar, meriksa memotret, tadi itu. Ya. E, CCTV-nya mengatakan juga dia cuma orang biasa pun dia juga lihat kan. Ya. <tuh> Maaf nih batuk nih saya. Seperti itu kan. Tetapi tidak langsung, misalnya, kalau memang dia, misalnya, dia mau ada sesuatu hal, dia bisa jauh-jauh sebelumnya, harusnya enggak saat itu, dan dia pergi diantar orang tuanya, kan? Seperti ya, itu, kan? Ini nah, yang saya nah, potong. Yesika itu datang ke Oliver Cafe, bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga, dia sudah datang itu terlihat jelas mengapa sampai saya sampai ada, melihat sembilan nya enggak ada da, ada ada sembilan CCTV jadi dia datang bukan pada saat hari hadiah mau mengeksekusi Mirna tidak tiga hari sebelumnya itu pun dia sudah datang nah, itu yang kemudian itu, pada hari yang berikutnya ketika mereka mereka kan waktu itu sekitar jam 16.00. Iya, iya. tetapi kemudian dia sikat datang jam 3, iya. dia memesan tempat dia sempat melihat dia keluar lalu membeli benda apa itu yang hanya bisa ditaruh di dalam satu goodie bag, kalau orang praktis, orang yang berpikir normal, kenapa dia harus banyak tenteng-tenteng? Tapi ini ada kan yang pertanyaan mungkin pertanyaan yang lucu, Prof. ini yang kalau dia terjawab. memang jadi uh, perilaku tadi, ada yang sebetulnya orang mungkin agak aneh. Jessica datang ke sana, itu diantar oleh ayahnya, datang diantar ayah, karena dia nggak tahu, dia itu nggak tahu tempat itu, dan tadi yang Prof bilang CCTV tadi saya nggak dapat info tadi dia datang sebelumnya nggak ada sebelumnya CCTV, cctv yang nggak ada situ. juga jadi kemudian tadi itu uh, mungkin nggak seorang misalnya berniat itu dia datang ke suatu tempat diantar oleh orang tuanya dan dijemput seperti itu prof jadi itu yang kata-kata uh, dari kita seharusnya ini saya tidak mengatakan bahwa membela Jessica tapi tolonglah kita melihat sisi lain lagi kita melihat lebih keseluruhan jadi hanya misal dengan raut muka Jessica yang dingin misalnya hanya dia itu itu jadi pengaruhnya besar sekali pengiriman opini ini sekalipun sudah ada eksperimen Ibu di persidangan kalau bapak ibu ingat di persidangan dipraktekkan langsung mencampur dalam kopi dalam cairan ada kemudian reaksi kimiawinya juga kita saksikan bersama secara live waktu itu bu ya sekolah saya kan nggak bisa meneliti itu ya karena saya dari psikologi ya jadi saya saya tadi hanya menjawab prof dari sudut perilaku karena paper paperback saya, di sebelah gelas ini juga dianggap mencurigakan uh, dan tidak lazim, Ibu Dewi dianggap ya. menutupi CCTV yang ada di sebelah kanan. Karena diatur sejajar ya. begitu, Bu. Seperti menutupi nah, gelas. Sampai kemarin uh, anak saya bilang gini katanya, besok besok kalau aku kafe aku jangan taruh di atas takut nanti dikira ngapa-ngapain. <laughs> karena memang biasa, karena taruh CCTV itu biasa aja sebetulnya, ya kan? Jadi saya bukan men saya bukan menentang itu, tetapi hanya tolong lihat sisi lain eh uh, tolong penelitiannya lebih komprehensif lagi. Tolong jangan hanya melihat tadi uh, sikap perilakunya yang uh, katanya janggal. Nanti kalau misalnya ada orang lain lagi melakukan oh enggak janggal kok, bisa gitu kan. Itu yang biasa. Nah, itu itu aja kita sebenarnya. Dan tolong nanti pemeriksaan tadi itu Pak Kiki uh, katakan bahwa kita sudah lihat berita acara juga, Pak, bahwa tata cara pemeriksaannya itu tidak prosedural seperti yang seharusnya psikologi forensik misalnya memeriksa. Misalnya psikolog memeriksa seseorang, situasinya, waktunya, hal-hal eh, itu. Jadi bukan tidak ada kejanggalan, Pak. Karena apa? Ibu, Begitu berbeda situasinya, hasilnya akan berbeda. Ada gitu. info. Jadi ini baru satu aja contoh. Hmm. Prof Tubagus Roni ketika akan memeriksa itu kami diskusi ya Terus dia bilang itu salah, Ki. dia pasti salah. Lalu hmm. diperiksa. Empat jam kemudian kami ketemu, dia bilang dia nggak salah, Ki. Kejadian ini bukan terjadi pada Prof Roni. Banyak penyedek yang masuk, keluarnya berubah. Jadi kemampuan dia mempengaruhi itu luar biasa. Ini Prof Roni, habis itu baru beberapa hari, gimana ya saya jadi bingung, kaya. jadi dia ngomong sendiri. Ini sakti banget berarti ya, eh? canggih banget ini jessica. ya. Iya, itu Seorang gak jessica tahu saya. Bisa melakukan seperti itu. Saya lupa apa istilahnya Bu, hmm. tapi saya ingat betul dalam berita acaranya Dr. Natali dan Profesor Sarlito. Yang dihadirkan hmm. oleh uh, penyidik waktu itu. Jadi dia memiliki apa? Saya 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 tidak begitu paham istilah psikologi. Kepribadian tapi, ganda? Bukan, tapi. Inkonsistensi. Bukan. Bukan. bukan, ada satu istilah. Dia itu mendekati skala yang sempurna, sehingga waktu itu terucap di situ bahwa kalau dia seperti itu dideteksi dengan lay detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Ah, itu yang tadi mungkin dikatakan oleh uh, apa namanya Prof Kiki. Roni Niti Baskara keluar mengatakan dia tidak bersalah. Penyidik juga sebenarnya kemampuan. Jadi itu artinya ada, praf... ada kemampuan seperti itu. Artinya bahwa di sini uh, seharusnya titik beratnya uh, penelitian polisi itu bukan dari sudut psikologi Enggak. dong harusnya. Kalau saya... Ini yang saya katakan. Kenapa Gak. kok malah yang psikologi yang malah memberatkan? Bukan. Bukan. Gitu. bukan bukan harusnya malah yang lain. Saya, Jadi uh, saya peristiwa yang kemarin ini ini lebih banyak karena psikologinya itu. Para psikologi alat bantu. Kesampingkan itu. itu. Kalau saya saya saintis saya lihat hard evidence saja. Uh, dalam bahasa awam kembali ke TKP yang diminum apa ya? Men, uh, menimbulkan kematian dalam Jawa, waktu berapa? Lalu e, jenisnya apa? Itu hard evidence nggak bisa ditipu. Kalau psikologi bisa belok-belok, belok-belok, tapi kalau e, jenis cyanida orang jelas gasnya masuk ke kepala, masuk ke perut, gitu. By dan Prof. ini Kiki. bukan barang baru. Hmm. Dulu sering dipakainya, nyeksa. sering dipakai bunuh. Apalagi seperti ini, Prof Kiki. Tadi ya. Bang Johnson dan juga Bapak Ibu sini juga mempertanyakan keyakinan Hakim. Kami juga ingin dengar dari Hakim Agung ini mantan Hakim Agung Prof. Gayus. kita nanti juga akan libatkan mahasiswa yang ada di sini ya Maria untuk bertanya langsung hanya di catatan demokrasi pemirsa bersama kami. menurut saya sih agak janggal ya soalnya si Jessica itu pas di film nggak dikasih akses leluasa buat dia ngasih tahu nih apa-apa yang dia rasakan terus perlu ditelisik lebih lanjut kenapa di film juga nggak ditampilin suara Hani sama suara suami dari si Mirna nah apakah Mirna meninggal karena sianida mungkin juga perlu diperiksa lebih lanjut apalagi setelah Mirna meninggal itu kondisinya bukan merah karena Efek sianida tapi biru-biru gitu terus ada perubahan foto dari jenazah si Myrna-nya sendiri. Ya sih kalau memang sudah diputuskan si Jessica, ya itu sianida. Hmm. Cuma kan isunya sebelumnya kan sempat ada yang katanya apel dengan apa sih kadar sianida yang tinggi itu kayaknya belum ada pembuktiannya sih. Menurut gue film tentang Esko itu gue jadi lebih concern ke ayahnya Mirna ya di situ ayahnya Mirna tuh bilang dia ngeluarin banyak uang untuk kasusnya Mirna. Jadi bukan ngelihat siapa pembunuhnya Mirna, tapi gimana penyelesaian masalah dari kasusnya Mirna itu sih kayaknya seru dan akan banyak pihak yang dilibatkan. Itu tadi tanggapan uh, masyarakat, tapi kita juga ingin melibatkan mahasiswa yang ada di sini. Silakan jika ingin bertanya. Ya, yeah. cek, cek. Uh... Mungkin langsung aja pertanyaan ke Prof. Uh, Gayus. Uh, mungkin pertama ya, Prof. Kita kan sekarang setelah film ini ramai, netizen kembali bertanya-tanya gitu bahwa uh, ada potensi si Jessica ini tidak bersalah gitu. Nah, kira-kira apakah kasus ini memungkinkan untuk terbuka untuk diajukan banding lagi dan kita kembali uh, menelisik kasus ini lebih jauh. Terus yang kedua, uh, kita kan melihat banyak informasi yang akhirnya. Uh, terangkum lebih besar, terlebih banyak di dalam film ini, gitu. Dibandingkan mungkin kemarin 40 kali sidang, kasusnya kayaknya tidak holistik. Terekam. Kira-kira, apakah hukum dapat menjangkau uh, ada alat lain nih, seperti film untuk menjangkau kebenaran dalam hukum? Mungkin itu, Prof. Silakan Prof. Koyus. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengatakan sesuatu tentang hiruk pikuk yang terjadi sehingga mahasiswa juga mempersoalkan, masyarakat juga mempersoalkan adalah karena putusan hakim. Dalam kasus ini 20 tahun. Nah kenapa hakim memutus 20 tahun? Saya tidak terlalu lama menjadi hakim agung dibanding pengalaman atau yang saya alami yang sebelumnya di proses hukum ini, advokat cukup lama. Saya sebagai legislator dua periode, ya 10 tahun di DPR, kemudian baru tujuh tahunan saya di Mahkamah Agung yang saya rasakan adalah bagaimana hak, pikirkan bagaimana hakim itu memutus dengan dasar apa? Ini terus jawaban juga. Hakim ini memutus dasarnya adalah adanya persesuaian perbuatan yang diukur dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu saksi, kemudian ahli. Nah tadi disinggung banyak banyak ahli. Kemudian diantaranya ada juga keterangan terdakwa. Kemudian ada hal lain yaitu keyakinan hakim dan mungkin ukurannya adalah petunjuk. Petunjuk itu dua hal sebenarnya yang, yang mengerucut menjadi hakim itu yakin. Itu saja. Oleh karena itu kalau kita bicara kasus ini atau perkara ini, maka yang diputus 20 tahun itu persesuaian untuk menuju kepada sesuatu yang tidak tersangkal atau tidak bisa disangka lagi kebenarannya. Menurut apa yang menjadi tujuan itu fakta-fakta hukum. Itu pikiran hakim. Nah oleh karena itu kalau saya mengatakan apa yang bisa diputus 20 tahun, ya memang ada persesuaian yang tak terbantahkan dari fakta-fakta hukum menurut undang-undang uh, bukti alat bukti yang sah. Yang lima kemudian ditambah dengan hakim ini yakin karena adanya petunjuk. Nah oleh karena disini di sini bahwa apa yang diputus itu ya itulah sebenarnya yang sudah menjadi kesimpulan atau menjadi Keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini, kalau masyarakat di luar luas seperti Mas Yoh bertanya, bagi saya ada konsep hukum yang memang memandang itu. Sosial justice di luar itu, yang orang menyebut sebagai apa ya, keadilan yang di masyarakat itu penting, tetapi hakim tidak pernah boleh memperhatikan itu. Jadi, La Bonce lalui la, sosiate, sosiate tidak suara yang e, apa corongnya masyarakat itu tidak mempunyai hakim demikian undang-undang pun tidak mencorongnya hakim hakim mempunyai kemandirian hakim kalau bagi saya mengukur dengan persesuaian sesuai tidak saksi mengatakan apa ahli mengatakan apa Kemudian terdakwa juga mengatakan apa. Lalu hakim memiliki keyakinan dari petunjuk yang ada. Itu kira-kira pikiran hakim. Tetapi kalau perkara ini saya memperhatikan ada tiga hal. Sebenarnya mengenai e, perencanaan pembunuhan 340. Di pasar 340 ini terberat adalah wan mati. seumur hidup dan 20 tahun. Kenapa dipilih 20 tahun? Hakim mengambil 20 tahun ketika peristiwa ini terjadi saya masih uh, bersatu sebagai agung hakim agung, agung ketika itu dan saya juga dan kami membahas PN sedang mempersoalkan hal, hal yang terungkap di tayangan TV itu kami di Mahkamah Agung melihat ya pikiran kami bersama uh, dengan apa yang diputuskan yang putusnya itu ada yang persesuaian jadi apa yang terjadi dengan disengaja direncanakan merampas nyawa orang dengan sadis dan kejam di mana kejamnya perkara ini? Seseorang yang minum sianida itu sengsara sekali itu matinya itu. Menurut ukuran-ukuran yang saya temukan literatur. Tidak langsung mati itu. Sosok nafas yang luar biasa memuncak dan sebagainya. Nah ini sadis. Tetapi kenapa dipilih 20 tahun? Dipilih 20 tahun karena JPU mendakwa kemudian menuntut 20 tahun memang. Hakim memilih 20 tahun karena tidak mati, kenapa tidak hukuman mati? Yang lain hukuman mati, banyak, ya saya juga banyak memutus hukuman, hukuman maksimal untuk pidana berenca, pembunuhan berencana. Kemudian kenapa tidak semua hidup? Kenapa 20 tahun? Ini persesuaian yang diukur oleh hakim. Jadi hakim itu sebenarnya paling ringan seperti hari ini. Kalau saya boleh berperan sebagai hakim ya saya paling akhir. Dan saya cuma ngomong sedikit sebenarnya, karena apa? Persesuaian dari pembicara yang lain mempersoalkan ahli, mempersoalkan uh, bagaimana dia menggunakan uh, alat untuk membunuh itu, bagaimana mengukur tadi uh, Prof Kiki ini sahabat saya di PTIK, nih, saya kemarin ke SISPMT, bapak juga di situ katanya uh, belum lama ini, jadi. Tugas saya memang di bidang hukum sampai hari ini, walaupun saya bukan hakim lagi. Saya juga mendidik di mana-mana, mengajar pidana di mana-mana. Tetapi kira-kira, kalau ukuran saya hari ini sebagai hakim, maka hanya satu: adanya persesuaian perbuatan terhadap alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti menguatkan saja, tapi alat bukti inilah yang digunakan untuk mengukur, termasuk ahli, ada ahli psikologi, ada yang lain. Itu menjadi ukuran-ukuran yang lima tadi keterangan ahli, demikian okay. dan, dan memang kita kita patut menghargai juga dan kita tahu hukum mengatur demikian bahwa keyakinan hakim lah yang kemudian akan memutus vonis uh, terhadap terdakwa tersebut kan Prof Gayus, tapi juga timbul banyak pertanyaan dari publik uh, dengan menyeruaknya kasus ini kembali uh, uh, putusan tersebut kan memang sudah inkrah ya, sudah mengikat begitu ya apakah kemudian mungkin masih ada celah untuk uh, berubah dengan berbagai misalnya uh, barang bukti baru dan juga lain-lain, seperti apa, Prof? Uh, ini ada dua ada dua pengertian. Hmm. Kalau uh, peninjauan kembali di, dipakai sebagai ukuran uh, upaya hukum luar biasa itu di Mahkamah Agung selama saya bertugas, saya juga di, di, di bidang ini, saya di bidang umum ya di Mahkamah Agung ini uh, narkotika dan sebagainya itu bidang saya sampai dengan pembunuhan berencana, kemudian terorisme. Nah, memang kalau dibiarkan PK ini berulang-ulang maka keadilannya akan juga terduksi ya. tidak, ada, hmm. tidak ada kepastian hukum. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutus pada tahun tiga, 2013 PK hanya sekali perkara ini telah di PK sudah, ya. sudah di PK dengan putusan sama hmm. ya. PK itu tidak bisa menambah uh, hukuman tapi bisa mengurangi sebenarnya. Tapi ternyata hakim PK tidak juga mengurangi. Nah ini bagi saya adalah sudah eh uh, ada persesuaian dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat PK. 20 tahun terus. Artinya apa? Saya meyakini bahwa memang yang layak ya pesan ini sebenarnya, hmm. yang tidak bisa dibantahkan. Kalau nanti ada 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 keadaan baru sebagai novum misalnya, yeah. ya celah jaksa tidak bisa lagi PK. Kemudian eh uh, apa? waris atau ahli waris atau yang bersangkutan terbindah. tidak bisa juga karena sudah satu kali. Nah ini persoalan sebenarnya tidak ada cara lagi tidak ada lagi. Tetapi e, karena MK di tahun 2013 itu sudah memutuskan tidak boleh lagi PK e, PK, PK boleh lebih dari sekali. Tetapi MK membuat surat edaran nomor 7 MA yang buat edaran nomor 7 tahun 2014 setelah putusan MK ini menjadi polemik Baik, apakah yang betul akan dianut di mana tapi bagi saya Oke. yang paling bertanggung jawab adalah DPR sebenarnya. Ya. DPR mesti ambil sikap, Bang Johnson. Prof, saya ada pertanyaan politik ya. nih, Prof. Tadi di awal saya mengatakan bahwa pada waktu polisi mengeluarkan pendapat tentang bagaimana latar belakang Jessica, ada semacam kesepakatan bahwa tidak bisa dituntut hukuman mati dan lain sebagainya. Saya saya ingat juga kasus narkoba yang ada hubungannya dengan soal hukuman mati bagaimana kita tunduk pada Australia dan itu jadi negosiasi. Pertanyaan saya apakah tidak ada latar belakang politik juga soal hukuman 20 tahun itu? Memang secara teori seperti yang 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 Prof bilang, oh ya, itu bisa 20 tahun uh, seumur hidup dan mati. Uh, Sambo bisa mati. Kenapa yang ini nggak mati padahal uh, Prof adalah orang yang selalu memfonis maksimal mati? Padahal ini katanya kejam. Nah, ini apakah tidak ada latar belakang politik-politik kayak begini? Hubungannya sehingga kita tidak independen, gitu loh. Sebenarnya, pengaruh politiknya perlu ada satu definisi yang tepat. Ya, politik bisa berupa kebijakan, politik bersifat kebijakan, politik hukum, kebijakan hukum, pemerintah menggunakan sikap hukum seperti apa, tapi ada politik praktis, yaitu kepentingan politik. ...di partai politik. Nah ini tentu dibedakan. Saya tidak jelas Pak Johnson menggunakan yang mana. Kalau katakan menggunakan politik... Oh, ...kepentingan... ...lembaga, suatu lembaga menggunakan kepentingan... ...itu tentu tidak mungkin. Hakim ini idealnya harus independen. Tidak boleh terpengaruh apapun idealnya. lalu pada prakteknya ya manusia biasa. Mungkin boleh atau mungkin saja bisa terpengaruh. Tapi idealnya hakim itu netral. Mendengarkan semua di semua negara... Mau negara uh, dengan sim juri, apa tidak? Itu tetap sama. Hakim itu mendengarkan, sebenarnya mendengarkan dan hmm. mencari persesuaian, dan tidak akan tergiring opini masyarakat yang mayoritas. Ya, tidak, bi tidak bisa tadi saya sebutkan istilah. Lah, bonsai the sosial ya, itu Orang. tidak akan tidak terseret dengan uh, berita oh. so, masyarakat. Yang saya ingin tanyakan, Prof, ya di sini uh, mungkin nggak Dalam kasus ini kemarin itu. Uh, dalam persidangan tuh hingar-bingar. Hingar-bingar yang saya rasakan. Jadi misalnya saya jadi saksi ya, jadi ahli itu datang itu udah kayak saya juga seperti itu dulu juga jadinya. <laughs> jadi yang saya sepertinya akhirnya jaksa menanyakan saya kayak saya yang disidang loh. Benar-benar kursi panas katanya. Tapi alhamdulillah mungkin saya waktu itu saya ketawa-ketawa aja saya pikir ah lucu aja gitu loh ngelihatnya tapi saya pikirin ini eh, orang lain gimana ya? Untung aja saya cuek waktu itu ya. Jadi Jaksa tuh kayaknya kayak mau nerekam itu kayaknya. Jadi maksud saya itu, Prof. Jadi gini, uh, apakah tidak mungkin karena opini yang berkembang kemudian ini Josi pasti salah, tapi uh, hakim tuh ini saya nggak tahu hukumnya seperti apa ya di apa namanya di apa, apa di istilahnya itu, Iya jadi dia di, di di diungsikan itu Jadi oh. jangan lagi dia nggak boleh dengar TV, nggak boleh dengar apa karena Pak, sampai ke rumah misalnya, ini maaf nih Prof ya. Biasa ibu-ibu kan ngomong, Pak itu gimana itu Pak? Jessica salah tuh, ibunya yang ngomong. Anaknya yang proyek ya, jadi warung jadi, kopi jadinya di rumah. Oke, di... Dia netral katanya tapi di rumah anak perempuan yang ngomong gini, terutama istri ibu-ibu tadi okay, ngomong ya, man. itu Yus, bisa nggak ya. hakim seperti tentunya itu? Tentunya hakim di masa sekarang dia, dia apa? sudah berbeda dengan, Isolasi, dengan, ya? dengan kemajuan teknologi. Yeah. Tidak bisa hakim itu di safe house kan begitu, yeah. tidak bisa lagi. Toh ada tayangan TV, yeah. ada internet dan sebagainya. Jadi hakim memang diminta untuk bisa uh, tidak terpengaruh ya baik oleh undang-undang sendiri tidak memohon hakim. Undang-undang digunakan. Kali istrinya, Prof, di rumah masalahnya. Sama, ya. sebenarnya disitu ada di uji. Ada orang mengatakan, Baik. putusan hakim tergantung makan paginya. Ada itu. <tuk> Bapak Ibu terima kasih banyak, tapi luar biasa kalau membahas Jessica, nampaknya tidak akan ada ujungnya, meskipun Jessica yang saat ini sudah dibui selama 20 tahun. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, boleh Prof. Oke, beberapa detik boleh, boleh. Prof. Singkat ke, Prof. Kembali ke TKP, Scientific pendekatan saintifik, okay. jadi dua ahli menentukan saat kematian bekerja secara terpisah, lalu menghitung e, kapan e, racun itu dituang, diminum. E, Dua-duanya ketemu jam, e, jam 16.40 sampai 16.55. Nah, lalu dihitung siapa dalam waktu 15 menit itu yang ada di situ. Ada empat orang itu tadi. Ya, sebelumnya ada empat orang. Pada 15 menit itu hanya ada Jessica selesai. Bagi saya selesai. Ya, tidak ada bukti langsung, tapi pada saat rentang waktu yang kemudian dimungkinkan itu hanya ada Jessica ya, di sana itu, itu yang itu menjadi bukti langsung yang hadim, dan itu. Selesai, Prof. Kita belum selesai, Baik, Prof. Kasih, kita masih ada sa Kiki. satu segmen lagi ya Maria. Tetaplah catatan demokrasi, pemirsa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كأندرو كأمريا تامون دانان مهسسوي، مهاسسوي بمرسا تيفي وان جاتتان ديمقراسي سلالة سموغا سمو صحة والعافية صل دبري هداية ولي الله سبحانه وتعالى أمين يا رب العالمين ada kisah singkat hikmah di dalamnya ada seorang miskin orang awam lagi mancing ikan setiap hari dapat beberapa ikan makan sebagian jual sebagian tiba-tiba ketika beliau mancing ikan datang seorang kuat besar dia ingin menambil ikan tanpa hak kata beliau ini ikan saya ikan keluarga saya tolong biarin kata beliau akhirnya mukul dia sampai jatuh bawa ikan pulang Kata seorang, Ya Allah, dia telah menambahkan kekuatan terhadap diri. Ya Allah, tambahkan kekuatanmu terhadap dirinya. Itu saja. Sambil berjalan, ketika beliau dengan ikan yang baru keluar dari laut, biasanya ikan masih hidup sedikitlah. Gigit jarinya. Kalau gigitnya ringan, tidak benar sama sekali. Tapi tidak lama, jarinya sakit. Ngeri akhirnya sakit lagi. Pergi ke doktor. Apa masalahnya penyakit? Akhirnya suruh doktor harus dipotong jarinya. Supaya penyakitnya tidak menalir. Tidak lama lagi setelah potong, tangannya sakit. Suruh potong tangannya. Sebelum menalir ke tubuhnya. Tidak lama sampai sikunya. Sampai kata doktor, orang baik, orang saleh, Cari Kini, antum menzalimi orang segera minta maaf karena bukan masalah penyakit. Langsung dia cari, dia ingat orang yang menzalimi. Hikmahnya, seorang so yang menzalimi orang lain tidak mungkin selamat, dunia maupun akhirat, gak mungkin tenang hatinya, gak mungkin nyaman sama so sekali. Allah tidak suka, tidak ridha dengan kezaliman, walaupun terhadap sesama Muslim. الله يحفظه ويقول ولا ظالمان إيطس سامامانوسيا بك دية أورا مسلم تدا الله تدا رضا كان إيطس ودار هاتي هاتي جغن من ظالم أرى اللاين قالوا تي دي حكم دي دنيا فاستي دي حكم دي آخرتنا دي حكم دي آخرتنا دي حكم دي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terima kasih banyak, saya Mama Jaber. Kiki, terima kasih. Prof. Edi Haris, terima kasih. Terima kasih, Prof. Gayus. Terima kasih, Bu Dewi Bang Jansson. Dan juga terima kasih keterlibatannya, mahasiswa dari Universitas Paramadina, Jakarta. Kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya, Maria Segar. Dan saya, Andrew Merkuri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Selamat jumpa.